Assalamualaikum. Masa apa nih? Nah, kali ini aku sudah siapkan kembang turi yang sudah aku buang putiknya dan tangkainya. Lanjut, ini ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai hijau besar, dan juga cabai merah. Oke, tumis dulu bumbunya sampai harum dan layu. Nah, ini sudah mulai layu. Lanjut, masukkan kembang turi. Aduk sebentar. Kemudian aku tutup biar cepat matang. Lanjut, tambahkan gula pasir dan juga garam ya. Aduk rata. Masak sebentar, jangan lupa diincip ya. Nah, ini dia oseng kembang turi ala aku sudah jadi. Menu favorit banget nih. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.